Dan kita rasa kata betik ni dia perempuan kan. Cuba dia sedap. Dah pilih dah lauk. Okey, tengok. Tengok anak saya ambil nasi. Makan lauk apa ni? Ayam. Tengok ayam dia sikit. Ayam goreng berempah ni. Okey, sedap nampak. Wah, ayam. RM10 je. Berapa ringgit? 10. Hei, biar betul. Hei, salah ni. Ini salah. Okey, tengok lauk-lauk eh. Apa yang ada. Okey, ikan temenung bakar. Dan yang best sekali kita ada pakai asam. Berbagai jenis ikan kering. Okey, ikan keli. Ikan keli bakar. Ikan apa ni? Ikan keli bakar. Ikan temenung. Ikan bawang. Goreng ayam best. Ini ayam ada dua jenis ya. Ini ayam goreng biasa dan ayam goreng rempah. Telur seperti dia. Dan yang best kat sini kita ada bermacam-macam sambal. Ini sambal tempoyak. Ini cukup rajin ni. Setiap pagi buat kerja ni. Algi ni. Incas sini ya. Incas dia. Ha? Oh, tengok incas sini. Okey. Tengok sebelah sini ya. Sebenarnya dia ada dua belah tau. Jadi kita tengok kat sini apa lauk di sebelah ni pula. Ini menu special selalu itik. Hari itik ya. Dan masak lemak rebung. Serut. Ya. Lala. Berbagai jenis sayur. Kauke. Labu. Labu.
calle no está ojo. Déjame que te así. Ah, así que. Ay, no. Tengo antara customer yang makan. Macam mana? Sedap? Okey, jom kita tengok tempat masak. Ini kari apa ni? Kari kambing. Wah, kari kambing on the way. Tengok tukang masak dia best. Ah, pandai masak orang berpengalaman ya. Okey, ya. Itu sebelah sana masak apa tu? Ya. Sebelah sana masak apa? Kerabu. Wah, tiap-tiap hari kena masak macam ni ya. Okey, tengok banyak ni kuali. Berapa banyak? 1 2 3 4 5 6 7 dapat sekali naik. Ha, ni ada tauge. Okey, ini sebelah sini. Ha, ini Zoro. Ya, ini masak lain lah. Ini masak apa? Ini masak apa? Kambing. Rekat sikit. Kambing goreng. Oh. Okey, gulai ikan. Oh, ini best ni. Kita kacau sikit ni. Sikit, channel. Tengok. Wow, best ni. Tengok. Oh, memang menyelerakan ya. Ya, ya. Okey, sekejap lagi kita makan. Okey, ya. Ini bahagian-bahagian ni. Dia bahagian-bahagian daging ni. Kita tengok part daging. Wah. Oh, tengok macam mana dia potong tu. Jaga-jaga kena tangan nanti. Oh, ni grill apa belah sini? Ayam. Oh, ayam. Ini senang sikit eh. Tak asap sangat no? Okey, kita tengok ayam dia. Okey, tu ayam dia. Ini dah ayam dah diperap dengan apa? Dia punya rempah-rempah serai apa semua no sini. Okey. Kita tengok. Ini pakai ikan. Jom sikit. Oh, ikan dia. Tengok. Sini ya, kawasan RJ restoran ni sangat luas ya. Di luar kawasan pun dia orang letak kerusi. Kerabu. Ini tukang buat kerabu ya. Okey. Oh, ini masak apa ya? Oh, daging salai. Tengoklah kat ni buat daging masak salai. Masak lemak kan? Oh, dia kena bakar dulu dan okey. Kita tengok lembut sikit. Kacau sikit. Oh, lambat sikit lah. Oh, ni tengok daging dia. Oh, tengok. Angkat sikit daging dia. Tengok. Oh, memang daging salai apa yang ni? Negeri Sembilan ni kawan? Okey, Negeri Sembilan ni. Masakan tu. Tak. Oh. Okey, dan lagi satu kedai ni okey beroperasi pada pukul berapa? Kita tanya sendiri dia punya staff. Operasi pukul berapa? Dia ni operasi kalau kita macam ni saya pukul 7. Pukul 7. Lepas tu buka kedai dalam pukul 9.30 sampai 10.30. Oh, sampai 10.30. Oh, hari apa yang cuti? Hari cuti Sabtu Ahad. Okey, Sabtu Ahad cuti ya. Jadi okey, kalau di sini apa lagi yang menyediakan apa? Kalau di sini apa lagi yang menyediakan apa? Contohnya macam catering, ada terima tempahan apa semua? Jadi macam dia macam dalam ni untuk majlis-majlis kahwin ke apa ada buat juga? Semua boleh. Dan Ardian di sini ada tak cawangan dia daripada sini? Okey, lepas ni ya, pakat-pakat mai sini ya. Okey, kita dah ambil makanan ya. Saya order yang kosong je. Okey, kita tengok kita ada ikan. Ada nasi, kita ada timun. Ini biasa ni. Petik. Dan ni ayam Brazil. Ayam Brazil dan juga tempoyak. Sambal tempoyak. Okey, no? Okey. So tengok kita makan. Tempoyak. Kau dengar ikan. So. Dan kita pasang. Betik. Betik ni dia pun rebus kan. Cuma dia sedap.
bayam rasa ni kan, dia punya batang dia pun dia crunchy ya, dia rapuh. Saya tengok saya makan ya. Wow. Okey. Dan saya ikan sikit, ikan goreng. Memang best saya. Saya nak habiskan ini. So untuk untuk pengetahuan semua, RG ni terletak di Jalan Pengkalan Asam eh. Dia berdekatan dengan KPJ Polis. So untuk yang nak makan kat sini dan buat tempahan perkahwinan atau keraian apa-apa, okay, boleh datang ke RG ni lah. Makanan memang cukup menarik dan best. Okay, jangan lupa subscribe my channel Mas Liza Ahmad dan jumpa di lain video. Assalamualaikum.